selamat sore Sobat 31 Mania. Saya sekarang berada di Stadion Dipta Gianyar. Dan hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi sepak bola di Bali. Karena hari ini akan dilakukan penyerahan trofi juara Liga 1 2019. Yang menarik adalah bagaimana animo yang sangat tinggi dari masyarakat Bali. Dan kurang lebih 5 atau 6 jam sebelum penyerahan nanti dilakukan, sudah banyak masyarakat yang datang di stadion ini. Bahkan kalau kita melihat dan membaca berita beberapa hari yang lalu, nyaris semua tiket yang tersedia sudah sold out. Bisa dibayangkan bagaimana respon dan animo nanti pada saat pertandingan, apalagi setelah pertandingan, dalam artian nanti ketika ada perayaan juara yang dilakukan secara bersama. Kita lihat animo hari ini beberapa jam sebelum pertandingan. Terima kasih, Syahri Marzuni dan Bakhtiar Majid dari Bali.